Halo sobat kreatif, salam kreatif selalu optimis. Inisial pakai bahasa Jepang, Rahel. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini ya. Ada batas minimal, misalnya bentuknya dua baris gini, nah ini ada minimalnya. Ini kalau 2,5 berarti 5 cm ya. Nggak bisa dipaksa kayak gini ya. Ini mungkin 2 milian. Ini kalau dihilangkan kan bentuknya nggak bisa garis ini, seperti kotak-kotak sendiri. Kalau cuman satu horizon gini nggak masalah, misalnya cuma tanda plus ini. Tapi ketika misalnya dari kotak dua ini, berarti ada minimalnya. Kalau misalnya ini nggak ada kan dibaca dua garis. Nah, ini harus ada satu titik tengah untuk menunjukkan ini kotak. Mungkin ini garis. Nah, ini harus ada titik. Sama ini harus menunjukkan garis ke bawah, maka sini harus ada titik. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Halo sobat kreatif, hari ini kita akan ngirim inisial bahasa Jepang. Rachel sudah selesai di long satu mili atau 1,2 mili. Kita lihat hasilnya. Ada 5 huruf. Sip guys, mantap ya. Oke guys, salam kreatif selalu optimis. Terima kasih Rachel.